Perkawinan disarankan sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya. Ia merupakan satu sunnah yang sangat dituntut dalam Islam, dan ia juga beranggap sebagai satu cara untuk mengelakkan berlakunya jenayah zina. Ya. Aku terima nikah Nur Liana binti Mia Osman dengan mas kahwinnya bernilai RM300 tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah.